Terjadi banjir bandang di dua dusun Desa Rogo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, yang diakibatkan oleh intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi hari Ahad tanggal 29 Agustus tahun 2021 pada waktu malam, berdasarkan pantauan aksi cepat tanggap di lapangan. Banjir ini juga mengakibatkan dua jembatan yang menghubungkan antar desa di wilayah Dolo Selatan lumpuh total karena banjir juga membawa kayu-kayu yang diterjangnya. Dari laporan terdapat dua dusun yang mengalami dampak parahnya banjir ini, yaitu Dusun 1 dan Dusun 4. Dalam insiden ini tim cepat tanggap menurunkan 3 personelnya. Pemerintah setempat belum bisa menaksir total kerugian dari banjir tersebut. Dan evakuasi telah dilakukan terhadap dua dusun yang terdampak parah.